Kawan cerdas, SD Ngoto Sewon Bantul mendapat kunjungan dari Dinas Pendidikan Sukabumi, Jawa Barat pada tanggal 19 September 2015. Pada kegiatan ini, membahas tentang manajemen berbasis sekolah atau MBS. Manajemen berbasis sekolah adalah model pengelolaan yang memberikan kewenangan dan tanggung jawab kepada sekolah atau madrasah untuk mengambil keputusan yang partisipatif yang melibatkan secara langsung semua warga sekolah. Pada hari ini, SD Ngoto menerima kunjung karya dari Kabupaten Sukabumi yang akan melihat MBS dan KBM di SD Ngoto hasil dari binaan Yuset prioritas. Tentunya sesuai dengan standar pelayanan mutu yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, dan kota. Dalam kegiatan ini, rombongan dari Dinas Pendidikan Sukabumi yang terdiri dari 47 kepala sekolah disambut baik oleh siswa-siswi dari SD Ngoto, Sewon Bantul dengan membawakan lagu tradisional yaitu Gambang Suling. Dalam rangka untuk ya melihat hasil dari binaan Yuset itu seperti apa perubahannya SD Ngoto setelah mendapatkan pembinaan seperti apa dan mungkin kalau ada tambahan-tambahan dari SD Ngoto bisa untuk menambah wawasan dari Kabupaten Sukabumi dan untuk itu sebaliknya dari SD Ngoto insya Allah akan juga mendapatkan tambahan-tambahan informasi dari Kabupaten Sukabumi. Paguyuban ini adalah sebuah wadah atau perkumpulan wali kelas dan wali murid. Diadakannya paguyuban ini sebagai jembatan untuk komunikasi antara wali kelas dan wali murid sehingga wali murid bisa mengetahui apa yang terjadi dengan anak-anak mereka. Tujuan diadakannya kunjungan ini untuk membandingkan manajemen berbasis sekolah antara Kabupaten Sukabumi Jawa Barat dengan Kabupaten Bantul Yogyakarta. 2015 itu seluruh jenjang pendidikan dari mulai TK, SD, SMP, SMA, sekarang sudah mendapatkan MBS. Yang pilarnya itu dulu itu ada tiga, ada manajemen, ada pakem, ada PSM. Nah, kita sudah banyak belajar tentang itu, tapi ingin melihat bagaimana sih provinsi kabupaten lain, apa kelebihan dan kekurangan, sehingga manajemen berbasis sekolah itu bukan suatu beban, tapi suatu keharusan. Bagaimana sekolah harus akuntabilitas. Kegiatan yang berlangsung selama 2 hari ini juga akan mengadakan kegiatan kunjungan ke lembaga dan situs bersejarah yang ada di Yogyakarta. Sambutan Dinas Pendidikan Sukabumi menyampaikan bahwa SD Ngoto adalah satu sekolah yang ramah lingkungan. Sekolah ini terbuka dalam hal penggunaan dana BOS di mana laporan keuangannya diumumkan kepada orang tua murid dan telah diketahui oleh komite sekolah dan bendahara. Secara umum, MBS adalah penyerasian sumber daya yang dilakukan secara mandiri oleh sekolah dengan melibatkan semua kelompok kepentingan dengan tujuan meningkatkan mutu pendidikan yang harus ditetapkan ke seluruh sekolah. Dari hasil kunjungan dan pengamatan, sekolah lebih partisipatif, akuntabel, transparan, dan responsif dari sebelumnya. Semoga dengan diadakannya kegiatan ini dapat meningkatkan mutu pendidikan melalui kemandirian, kepedulian, tanggung jawab sekolah kepada orang tua, masyarakat, dan pemerintah. Kawan Nuha melaporkan untuk Kawan Cerdas di Rumah.